Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP Sokota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good afternoon everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, kita berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City. Kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Bersama saya, Yuni Widayu, and my students call me Mem Yuni. I'm a teacher at Junior High School to Gorontalo City. And before going to learn about the material, let's watch this video. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan video yang ada di layar kaca sahabat belajar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini adalah peserta didik dapat membedakan antara announcement and short message. Kemudian, peserta didik dapat menemukan makna atau arti dari kata-kata yang sulit dalam teks. Kemudian, tujuan pembelajaran berikutnya, peserta didik dapat memahami isi dari announcement and short message. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Passengers Garuda Indonesia Airlines on flight number ZA758 to Surabaya, please board from gate 1A. Thank you. Okay, welcome back to the program Rumah Belajar. Sahabat belajar, bagaimana nih kabarnya di rumah?
Masih semangat kan belajarnya? Setelah sahabat belajar melihat video tayangan yang ada di layar kaca, mungkin pernah mendengar sahabat belajar di mana ya suara tersebut? Yes, that's right. Announcement. Adik-adik atau sahabat belajar di rumah bisa menemukan di bandara atau tempat-tempat umum. Nah, announcement artinya adalah pengumuman. Announcement is a short functional text that contain information of fact, event, written or spoken or present to the public. Announcement adalah jenis teks singkat yang berisi tentang pengumuman atau pemberitahuan yang berisi hal yang fakta atau kegiatan untuk khalayak umum. Nah, what is the function of announcement? Announcement give information to do something for public. Jadi apa fungsi dari pengumuman? Pengumuman itu adalah memberikan informasi untuk melakukan sesuatu bagi khalayak umum. And where can we find announcement? Di mana kita biasanya menemukan pengumuman? Yes, that's right. At public place. In the airport, station, hospital, school, and etc. There are two kinds of announcement. Jadi, sahabat belajar di rumah, pengumuman itu ada dua macam. First, spoken announcement. Second, written announcement. Spoken announcement adalah pesan yang disampaikan secara lisan. Sedangkan written announcement adalah pesan yang disampaikan secara tertulis. Nah, sahabat belajar di rumah pasti sudah mengetahui ya. Jadi ada dua macam pengumuman. There are two kinds announcement. First, spoken announcement and written announcement. Spoken announcement, pesan yang disampaikan secara lisan, and written announcement, pesan yang disampaikan secara tertulis. And then we are going to learn spoken announcement. Spoken announcement, there are three generic structures. First, opening. And second, detailed information of content. And then third, closing. First, opening. Opening itu adalah kalimat awal dari sebuah pengumuman atau bisa disebut biasanya salutation greeting. Sedangkan detailed information of content yaitu berisi tentang detail pengumuman seperti what, apa jenis kegiatannya, when, waktu pelaksanaannya, where, di mana tempat pelaksanaannya, dan who, siapa peserta atau partisipan dalam pengumuman. And next, closing. Closing itu adalah kalimat penutup. Opening seperti kalimat awal, contohnya di video tadi, yaitu your attention please. Ya, opening pada kalimat awal spoken announcement yang sahabat belajar biasa temukan di bandara ataupun di stasiun, di sekolah maupun di kantor, itu seperti contoh yang ada di video, yaitu your attention please. Kemudian detail information of context, seperti
your passengers Garuda Indonesia on flight number 758 to Surabaya, please board on gate 1A. Jadi di situ informasi khusus untuk para penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 758 tujuan Surabaya untuk segera naik ke pesawat terbang dengan pintu 1A. Kemudian yang ketiga yaitu closing. Closing itu kalimat penutup dengan mengucapkan thank you. Next, written announcement. Written announcement, the generic structure, first, title, and then B, explanation. Written announcement memiliki karakteristik, jadi memiliki judul, ada waktu, ada tempat, dan narahubung. Narahubung biasanya kita sebut dengan contact person. Nah, written announcement and spoken announcement pasti ada perbedaannya, ya. Ada perbedaannya. There is different between written announcement and spoken announcement. How about example of written announcement? Bagaimana contoh dari pengumuman secara tertulis? Nah, sahabat belajar di rumah bisa melihat ya, bisa melihat contoh dari pengumuman secara tertulis. Di situ tertulis singing competition, ya. Singing competition announcement. Our school will have a singing competition that will be held on 12 May 2017. Registration will be held on 6 until 9 at OSIS room. Free registration and full of prize. Contact person Maya 08 22 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, singing competition. Jadi singing competition itu kalau melihat dari generic structure adalah title, ya. Title-nya dari written announcement pada contoh tadi adalah singing competition. Kemudian karakteristiknya itu adalah apa kegiatan yang dimaksud. Di apa kegiatan yang dimaksud ini adalah our school will have a singing competition. Sekolah kita akan memiliki kompetisi bernyanyi. And when the singing competition be held? Kapan kompetisi bernyanyi akan diselenggarakan? Yaitu pada tanggal 12 Mei 2017. Registration will be held on 6 until 9. Jadi registrasi ini akan diadakan pada tanggal 6 sampai tanggal 9 Mei 2017. And where? Where the registration will be held? At OSIS room. Jadi di mana pendaftaran kompetisi bernyanyi ini adalah di ruangan OSIS. Kemudian free registration and full of prize. Di registrasinya tidak berbayar alias gratis dan banyak hadiahnya. Yang terakhir ada narahubung. Narahubung di sini adalah contact person, orang yang bisa dihubungi bernama Maya dengan menghubungi menghubungi 0822-1234-5678. Nah, sahabat belajar di rumah, itulah tadi contoh dari written announcement. And I want to ask you, ya, sahabat belajar di rumah, apa sih perbedaan dan persamaan antara
spoken announcement and written announcement. What is the difference and similarity between spoken announcement and written announcement? The difference is spoken announcement adalah pengumuman yang disampaikan secara lisan. And written announcement pengumuman yang disampaikan secara tertulis. Next, how about the similarity? The similarity adalah persamaan antara spoken announcement and written announcement. Persamaannya adalah kedua-duanya memberikan informasi tentang suatu kegiatan. Nah, sahabat belajar di rumah, untuk menjawab kuis yang akan saya sampaikan tadi, please call the line telephone 0853 4013 7949. Silakan hubungi Mimoza TV dengan line telepon 0853 4013 7949. What is the difference and similarity between spoken announcement and written announcement? Sahabat belajar di rumah, silakan menelpon dengan nomor 0853 4013 7949. Mungkin sudah bisa menyebutkan apa perbedaan dan persamaan antara spoken announcement and written announcement. Jangan lupa, don't forget to say your name and the name of your school. And hello. Waalaikumsalam. Hello, who is speaking? Hello. Oh iya. Oke, sahabat belajar di rumah, silakan menghubungi nomor telepon 0853 4013 7949. Ya, pertanyaannya, the question is, what is the difference and similarity between spoken announcement and written announcement? Ya, seperti penjelasan tadi, spoken announcement yaitu pengumuman yang disampaikan secara lisan, sedangkan written announcement adalah pengumuman yang disampaikan secara tertulis. And the similarity, persamaannya, kedua-duanya memberikan informasi tentang suatu kegiatan. Oke. Next, di sini ada sebuah pengumuman, ya. Sahabat belajar di rumah, silakan menebak apa contoh pengumuman yang Memuni sudah siapkan, yaitu apakah spoken announcement atau written announcement? Oke. Please call the telephone 0853 4013 7949. Oke, jangan lupa, don't forget to say your name, sebutkan nama and the name of your school, nama sekolah kamu. Kemudian diperkecil suara volume televisinya. Nah, Student Music Festival ini adalah written announcement. Yes, that's right, written announcement. Jadi, sahabat belajar di rumah bisa membedakan ya antara spoken announcement and
written announcement. Oke, di sini contoh dari written announcement festival musik pelajar, ya, festival musik pelajar. A new student music festival is coming, guys. This year will be conducted in Makassar. Join the crew and show your talent. Solo guitar, band performance, vocal group performance, free admission fee, and contact your school staff for more info. Indonesia Ministry of Education. Nah, dari pengumuman secara tertulis ini, yaitu adanya festival musik pelajar yang akan diselenggarakan pada tahun ini, ya, di Makassar, untuk bergabung kehebohannya dan tunjukkan bakat Anda, baik itu gitar solo, penampilan grup band, atau penampilan vokal grup. Halo? Halo, who is speaking? Oke. Ya. Jadi sahabat belajar di rumah, silakan menghubungi, please call the line number 0853 4013 and 7949. Silakan hubungi 0853 4013 7949. Halo. Halo. Sahabat belajar di rumah? Oke, putus lagi. Oke, next. Jadi, written announcement pada contoh kali ini, title-nya adalah, judulnya Student Music Festival, yang artinya festival musik pelajar. This year will be conducted in Makassar. Jadi, akan diselenggarakan di kota Makassar. Join the crew and show your talent. Gabung dengan kehebohannya dan tunjukkan bakat Anda, baik itu gitar solo, kemudian penampilan band. Halo, who is speaking? Dengan siapa saya berbicara? Halo? Sebutkan nama dan sekolah. Ya, halo. Halo. Oke, putus. Next. Jadi, written announcement di sini adalah memberikan pengumuman kepada khalayak umum, ya. To give information to the public for to do something. About Student Music Festival yang akan diselenggarakan di Kota Makassar dengan berbagai lomba seperti gitar solo, kemudian penampilan band, vokal grup performance, dan pendaftarannya gratis, tidak berbayar. Dan untuk lebih selanjutnya, bisa menghubungi dari staf sekolah Anda. Halo? Halo, who is speaking? Halo, sebutkan nama dan nama sekolah. Halo? Halo? Oke, next. Sahabat belajar di rumah, ya, tadi adik-adik sudah mengetahui apa perbedaan dan persamaan, the different and similarity, spoken announcement and written announcement. Dari contoh tadi written announcement ini ada berbagai pertanyaan, ya. There are many questions. And number one, okay, where will the activity be held? Oke, adik-adik, kita break dulu, ya.
Tetap belajar di rumah bersama Smart City, kerjasama Mimoza TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, welcome back to the program Rumah Belajar with me, Mem Yuni Widayu. Oke, okay, next. Saya menunggu sahabat belajar di rumah untuk menelpon dan menjawab pertanyaan dengan nomor telepon 0853-4013-7949. Ya, sebutkan nama and say your name. And say your names of school, and diperkecil suara atau volume televisi. Okay, Student Music Festival merupakan pengumuman yang disampaikan secara tertulis. The question, where will the activity be held? Ya, di mana kegiatan Festival Musik Pelajar akan diselenggarakan? A. At Ministry Office. B. In Makassar. C. At School. D. In Jakarta. Oke. Sekali lagi, once again. Where will the activity be held? At Ministry Office. B. In Makassar. C. At school. D. In Jakarta. Okay, please call the line 0853-4013-7949. Silakan hubungi nomor telepon yang ada di bawah sini, 0853-4013-7949. Ya, sahabat belajar di rumah mungkin bisa bergabung untuk menjawab pertanyaan. Nah,
Student Music Festival ini ya memiliki beberapa lomba seperti gitar solo, kemudian performance bands and performance vocal group, yaitu penampilan dari vocal group. Pendaftarannya gratis ya. Untuk lebih info selanjutnya bisa menghubungi staf sekolah Anda. Oke. Where will the activity be held? Ya, di manakah festival musik pelajar diselenggarakan? Ya. The answer is yes, that's right. B, in Makassar. Ya. Next, number 2. Vocal group performance. Which word is the closest in meaning to the underlined word? Once again, ya, sekali lagi. Vocal group performance, which word is the closest in meaning to the underlined word? Apakah A, choir, B, duet, C, solo, D, alto. Oke, maybe sahabat belajar di rumah bisa bergabung dengan rumah belajar, bisa menghubungi nomor telepon 0853-4013-7949. Pertanyaannya, penampilan vokal grup itu maknanya manakah yang mendekati? Apakah jawabannya A, jawabannya B, apakah jawabannya C, atau jawabannya D? Oke, vocal group performance. Jadi penampilan grup vokal. Penampilan grup vokal ini kata-katanya yang mendekati maknanya dengan kata-kata yang digarisbawahi adalah A, ya. The answer is A, yaitu choir. And then number 3. To join the event, how much should we pay? To join the event, how much should we pay? Apakah jawabannya A, little, B, lot, C, none, D, a bit? Ya, untuk bergabung kegiatan festival musik pelajar yang berada di Makassar, itu berapa banyak kita harus membayar? Ya, apakah dia A, a little, B, a lot, C, none, D, a bit? Silakan hubungi nomor telepon 0853-4013-7949. You can say your name and name of your school and answer the question. You answer is A or B or C or D. Jadi untuk bergabung di kegiatan festival musik pelajar tadi, itu apakah berbayar atau tidak berbayar? Ya, apakah berbayar atau tidak berbayar? Student Music Festival, ya, free admission fee. Jadi di sini the answer is C. Jadi jawabannya adalah C. Tidak berbayar sama sekali pendaftarannya, alias gratis. Oke, berikutnya. The question number 4. Who will join the activity? Ya, who will join the activity? Siapakah yang akan bergabung pada kegiatan tersebut? Apakah teachers or students or staff of school or principals? Ya.
Jadi yang bergabung pada kegiatan festival musik pelajar tadi itu apakah A or B or C or D? The answer: principals or students or teachers or staff. Ya. Who will join the activity? Siapakah yang bergabung pada kegiatan tersebut? Kegiatan pelajar musik, sorry, festival musik pelajar. Ya, the answer, hello. 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 Ya, hello. Sebutkan nama. Halo, sahabat belajar di rumah. Sebutkan nama serta nama sekolah. Halo? Oke. Oke, the answer, the question number 4. Who will join the activity? Ya. Siapa yang akan bergabung pada kegiatan tersebut? Apakah A, principals, B, students, C, teachers, D, staff? Halo? Halo? Sebutkan nama dan nama sekolah. Halo, sahabat belajar di rumah. Halo? Iya, belum ada. Oke, okay. The question number 4, who will join the activity? Yeah. The answer is B, student. Yeah. Jadi yang bergabung pada kegiatan tersebut adalah khusus untuk pelajar. Oke, okay. Jadi sahabat belajar di rumah, ya yeah, tadi. Sahabat belajar di rumah sudah mempelajari tentang spoken announcement and written announcement. Contohnya, kalau spoken announcement itu pesan yang disampaikan secara lisan. And where can we find the announcement? At the airport, at school, at the office and station. Ya, kita bisa menemukan di tempat-tempat umum. Seperti di bandara, seperti di sekolah, di stasiun, dan di kantor. Ya, untuk written announcement itu pesan yang disampaikan secara tertulis. Jadi ada karakteristiknya, ada judul, kemudian ada apa kegiatannya, jenis kegiatannya, kemudian waktu. Kapan diselenggarakan kegiatan tersebut? Kemudian untuk siapa itu pengumuman atau partisipan dalam pengumuman tersebut? Oke. Okay. Next, we are going to learn about short message. Ya, yeah. Short message adalah pesan singkat untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain agar orang tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Ya. Short message itu adalah pesan singkat, ya, pesan pendek. Kemudian what is the purpose of short message? Jadi apa tujuan dari pesan singkat? Ya. The purpose is to send an important information message to other people or someone about something they need to do. Ya. Jadi apa tujuan dari pesan singkat? Yaitu untuk mengirimkan informasi penting kepada orang lain atau seseorang tentang sesuatu yang mereka butuhkan untuk melakukan sesuatu. Ya.
Jadi short message, ya. There are three parts of short message. Ada tiga bagian dalam pesan singkat. Jadi yang pertama adalah receiver, and the second contain, and the third sender. Jadi bagian dari short message, ada yang pertama adalah receiver, artinya penerima, penerima pesan. Kemudian yang kedua contain, contain itu adalah isi, isi dari pesan singkat. Kemudian yang ketiga adalah sender, yaitu pengirim. Jadi part of short message, bagian dari pesan singkat itu harus ada ketiga-tiganya, yang mana ada penerima, ada isi pesannya, kemudian yang ketiga ada pengirim. Halo? Halo? Oke. Next. There are two kind of short message, ya. Jadi sahabat belajar di rumah, ada dua macam pesan singkat. Yang pertama itu adalah memo. Halo? Halo, sahabat belajar di rumah? Oke, putus. Oke, there are two kind of short message, ya. Jadi ada dua macam pesan singkat. Yang pertama, the first is memo. Memo, and then the second text message using handphone, ya. Text message using handphone, example SMS. SMS itu adalah short message service, jadi pelayanan pesan singkat. Kemudian yang lagi ngetren saat ini menggunakan WhatsApp message. Jadi ada dua macam pesan singkat, bisa menggunakan memo, bisa juga menggunakan text message, mengirim pesan singkat menggunakan handphone. Nah, ini adalah contoh pesan singkat, short message using memo. Jadi menggunakan memo. Memo is short message can be done by writing on piece of paper. Memo itu adalah pesan singkat yang biasanya dilakukan dengan menulis pada selembar kertas, ya. Jadi sahabat belajar di rumah bisa menuliskan pesan singkat kepada your family, your friend, or your parents dengan menulis pada selembar kertas. Nah, biasanya pesan itu dikirim kepada receiver, kepada penerima, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, ya. We are unable to directly meet the person. Jadi kita tidak berjumpa secara langsung. So we can sending the message, short message. Jadi kita bisa mengirim pesan singkat, bisa menggunakan memo, ya, you writing on a piece of paper, bisa menulis di selembar kertas, atau or using text message by using handphone. Kamu bisa mengirim pesan singkat menggunakan handphone, ya. Handphone ada dua macam mengirim pesan singkat. Jadi SMS yang low end dengan high end. SMS itu adalah short message service, jadi pelayanan pesan singkat tapi berbayar, ya. Kalau WhatsApp message dia berbayar tapi menggunakan pulsa data. Nah, next, this is example of memo, ya. Memo. To Eri, I'm sorry for canceling our plan to go fishing this weekend. I hope you are not upset. I promise we will do it next week, Dad. Sorry, we will do it next week, Dad. Jadi memo ini pengirimnya adalah Dad, yaitu ayahnya, ayahnya Eri. Kemudian receiver, penerimanya adalah Eri. Jadi pesan singkat bisa dilakukan dengan menulis di selembar kertas atau yang disebut dengan memo. Itu adalah contoh dari
short message memo. Halo? Halo? Sahabat belajar di rumah? Oke, next. Example text message by using phone. Ya, itu adalah pesan singkat menggunakan telepon. Ya, bisa mengirimkan pesan menggunakan media elektronik yaitu handphone. Contohnya seperti ini. Example like this. Hi Tom, yeah. Please remember stay at home. The virus is very dangerous. Yeah. Hi Tom, please remember stay at home. The virus is very dangerous. Jadi three parts of short message. Jadi tiga bagian dari pesan singkat tadi adalah ada receiver, ada penerimanya, ya. Kemudian ada isinya, ada contain. Kemudian yang ketiga ada sender, ada pengirim. Jadi ini adalah contoh text message, jadi pesan singkat by using handphone, dengan menggunakan handphone. Nah, sahabat belajar di rumah, oke. Untuk mengidentifikasi short message memo, ya. Ini adalah contoh, mungkin another example, contoh yang lain. Maybe you writing some words in a piece of paper. Kamu menulis di selembar kertas. Karena tidak bisa bertemu secara langsung, maka Anda meninggalkan memo. Bisa juga tertulis, wash your hand before eating and before and after eating. Jadi, wash your hand before eating and after eating. Ya, biasanya mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Yang pasti, halo, mencuci tangannya. Mencuci tangan. Halo. Ya. Halo. Halo, dengan siapa saya berbicara? Iya. Iya, sebutkan nama, Nak. Dari Nurhayati. Bisa iya, Nurhayati. Bisa dikecilkan suaranya? Bisa dikecilkan volume TV. Volume TV-nya dikecilkan. Oke. SMP 12. Iya, Nurhayati dari SMP mana? SMP 12. Oke, Nurhayati, pertanyaan yang tentang Python announcement. Oh, yang short message. Oke. Okay. Halo. Iya. Yang mau kasih short message saya. Oke, okay, short message. Short message. Python. Python. I can go to school because I'm sick. Thank you. Okay, that's right. I can go to school because I'm sick. SMP 12, Nur. Ya, SMP 12, Nurhayati. Thank you, Nur. Iya. Thank you. Thank you. Okay, good job. Jadi, Nurhayati SMP 12 membuat short message, ya. Maybe by using handphone or by using memo. But I think by using handphone, ya, saya prediksi Nurhayati tadi memberikan contoh mengirim pesan singkat menggunakan handphone. Jadi Nurhayati telah berhasil membuat short message, memberikan contoh, maksudnya memberikan contoh tentang short message by using handphone. Yes, good job. Oke, okay, next. Ada lagi yang mau menelpon?
di nomor 0853-4013-7949 bisa memberikan ide, contoh, short message, bisa memo, bisa juga menggunakan by using handphone. Nomornya adalah 0853-4013-7949. Sahabat belajar di rumah bisa memberikan contoh atau mempunyai ide pesan singkat by using handphone or writing a piece of paper on memo. Ya, next, kesimpulan dari short message itu adalah pesan singkat tertulis untuk seseorang, ya. Jadi short message itu pesan singkat tertulis untuk seseorang, ya, bisa menggunakan memo ataupun bisa menggunakan SMS, yaitu short message service, short message service, atau menggunakan WhatsApp message. Menggunakan SMS berarti dia berbayar. Menggunakan WhatsApp message berarti menggunakan connection internet, ya. Oke. Mungkin ada sahabat belajar di rumah yang ingin bergabung untuk menjawab pertanyaan. Ini adalah contoh ini adalah contoh short message by using handphone, ya. From Butet, Aldo, I'm sorry for not being able to return your electronic dictionary this evening as I promised. My bicycle has a flat tire and there's no garage open at this late hour. I will bring it to school tomorrow, okay? Yeah. Ini adalah contoh, this is example, short message by using handphone or text message. Mungkin sahabat belajar di rumah bisa menebak, ya, bagian-bagian dari short message. Jadi ada tiga bagian dari short message. Yang pertama adalah receiver. Receiver ada content, ada sender. Mungkin sahabat belajar di rumah bisa bergabung untuk menjawab, ya. Siapakah receivernya, siapakah sendernya, dan apa isi dari pesan singkat tersebut. Silakan hubungi 0853-4013-7949. Say your name and the name of your school. Menjawab pertanyaan yang sangat mudah. Ayo bergabung sahabat belajar di rumah. Menunjukkan yang manakah receivernya, yang manakah sendernya, siapakah sendernya, kemudian siapa receivernya, yaitu siapa pengirimnya, dan apa isi dari pesan singkat tersebut. Oke, Mem Yuni masih menunggu. Mungkin ada yang baru bergabung di rumah belajar kerjasama Mimosa dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Bisa melihat di layar kaca Anda bahwa short message you can using memo or using text message. Jadi pesan singkat bisa dilakukan untuk orang yang kita tidak bisa jumpai secara langsung. Jadi kita bisa berkomunikasi, ya, tetap bisa berkomunikasi dengan your family, your friends, your parents, ya, bisa berkomunikasi dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, ya, dengan menggunakan short message. Short message bisa menggunakan memo ataupun menggunakan text message. Ya, silakan bergabung di line telepon 0853-4013-7949. Menyebutkan di manakah, siapakah receivernya, jadi siapa penerima, kemudian siapakah sendernya,
siapakah pengirim dari pesan tersebut, kemudian isinya. Jadi saya bacakan lagi. From Butet, Aldo, I'm sorry for not being able to return your electronic dictionary this evening, as I promised. My bicycle has a flat tire, and there's no garage open at this late hour. I will bring it to school tomorrow, okay? Nah, jadi di sini pengirimnya adalah... Halo? Halo? Ya, halo? Halo, sahabat belajar di rumah? Oke, putus. Jadi saya lanjutkan. Di sini pengirimnya adalah Butet. Kemudian penerimanya adalah si Aldo. Ya, sender is Butet, receiver is Aldo. Pengirimnya Butet. Halo? Halo, sahabat belajar di rumah? Iya, ayo mari bergabung untuk menjawab pertanyaan ini ya. Siapakah pengirimnya? Who is the sender? And then who is the receiver? And then what is the content? Apa isi dari pesan singkat ini? Ya, jadi penerimanya adalah si Aldo, ya, yang mengirim adalah Butet. Jadi I'm sorry for not being able to return your electronic. Oke? Adik-adik, kita break dulu ya. Tetap belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimoza TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, 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 hey
Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu golongan ada lain. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini, aku ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Kata-kata ini orang mau tanya. Dia ketakutan kembali ada rencana, ada pertolongan dia. Menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Mohungguli hanya di Mimosa TV. Okay, welcome back to the program Rumah Belajar with special English lesson with me, Mem Yuni. Now we move to the next session, ya. Kita akan ke sesi berikutnya, yaitu sambil menunggu telepon di 0853-4013-7949. Sahabat belajar di rumah bisa bergabung. Gimana nih? Masih semangat kan belajarnya? Oke, halo. Halo, dengan siapa? Oke, sebutkan nama dan nama sekolah. Halo. Oke, putus. Nah, sahabat belajar di rumah, tadi ada gambar ya, picture on your screen, your TV. Sebuah pesan singkat, yaitu short message by using handphone. Sahabat belajar di rumah bisa menebak ya, who is the sender, okay, who is the receiver, and what is the content. Siapakah nama pengirimnya, kemudian siapakah nama penerimanya, dan siapa dan apa isi dari pesan singkat tersebut. Seperti tadi yang Mem Yuni sudah jelaskan bahwa short message itu ada dua macam. Yang pertama adalah memo dan the second is text message using handphone. Nah, using handphone you can send SMS, ya, short message service, ya, pelayanan pesan singkat itu menggunakan pulsa atau berbayar, sedangkan WhatsApp message itu menggunakan connection internet. Jadi sahabat belajar di rumah bisa ikutan bergabung untuk menjawab to answer the question, menjawab pertanyaan dengan menghubungi, please call the number 0853 4013 7949. Jadi 0853-4013-7949. Sahabat belajar di rumah, oke? Okay. Di sini kita bisa melihat bahwa the sender, pengirimnya adalah Butet, ya, Butet. Kemudian penerimanya adalah Aldo. Jadi, what is the content of short message? Apa isi dari pesan singkat tersebut? Jadi, Butet meminta maaf karena telah terlambat atau tidak bisa mengembalikan kamus elektronik pada sore ini. Halo? Halo, dengan siapa? Iya, putus. Ayo, hubungi lagi. Please call the line number 0853-4013-7949. Sahabat belajar di rumah bisa ikutan join untuk answer the question, menjawab pertanyaan. Ya, jadi saya lanjutkan. Isi dari pesan singkat ini adalah Butet meminta maaf kepada Aldo karena tidak bisa atau terlambat untuk mengembalikan kamus elektronik pada malam ini atau pada sore ini yang seperti yang ia janjikan. Karena ya, my bicycle has a flat tire. Sepedaku kempes bannya.
and there's no garage open at this later hour. Jadi tidak ada bengkel yang buka pada jam-jam seperti ini. Butet berkata, I will bring it to school tomorrow, okay? Jadi saya akan membawa kamus elektronik tersebut ke sekolah besok, okay? Nah, pertanyaan selanjutnya, mungkin sahabat belajar di rumah bisa ikutan bergabung, ya. The question number two, why did Butet and send the message to Aldo? Why did Butet send the message to Aldo? Kemudian yang ke number three adalah what will Butet? Halo? Halo? Dengan siapa? Halo? Please say your name and your name of school. Halo? Ya. Halo sahabat belajar di rumah. Ya, bisa diperkecil volume TV Anda. Kemudian sebutkan nama. Oke, lanjut. The question number two. Why did Butet send the message to Aldo? Ya. Mengapa Butet mengirim pesan kepada Aldo? The question number two. And then the question number three, what will Butet do with the dictionary? What will Butet do with the dictionary? Hello? Hello, good afternoon. Hello, sahabat belajar di rumah. Hello? Yeah. Hello? Okay, the next question, number four. My bicycle has a flat tire. What do the underlined word means? Jadi sepedaku sedang terkena bannya kempes ya. Sepedanya bannya kempes, sepedaku bannya kempes. Jadi sahabat belajar di rumah, jadi silakan menjawab. Maksud dari flat tire, ban kempes itu seperti apa? Jadi apakah does not have enough air? Halo? Sahabat belajar di rumah? Good afternoon. Halo? Halo? Oke. The question number two. Ya, saya ulangi. Why did Butet send the message to Aldo? Ya, mengapa Butet mengirim pesan kepada Aldo? Halo? Halo, good afternoon. Oke. The question number three. What will Butet do with the dictionary? Ya. What will Butet do with the dictionary? Apa yang akan Butet lakukan dengan kamus tersebut? Yeah. And number four, my bicycle has a flat tire. What do the underlined word mean? Yeah. Sahabat belajar di rumah bisa melihat short message by using handphone. From Butet, and the receiver is Aldo, and the content is I'm sorry for not being able to return your electronic dictionary this evening as I promised. My bicycle has a flat tire and there's no garage open at this late hour. I will bring it to school tomorrow. Okay. Sahabat belajar di rumah, mari bergabung untuk bisa menjawab kuis yang ada pada layar kaca Anda. Pertanyaannya adalah, the question is, why did Butet send the message to Aldo?
silakan menghubungi nomor 0853-4013-7949 atau bisa juga menjawab pertanyaan nomor 3, what will Butet do with the dictionary? Bisa juga pertanyaan nomor 4, my bicycle has a flat tire. What do the underlined word means? Ya, jadi materi yang Mem Yuni sampaikan tadi itu ada announcement, ada juga short message. Ya, announcement itu adalah pengumuman. Ya, there are two kinds of announcement. Ada dua macam pengumuman. First, spoken announcement and written announcement. Jadi ada dua macam pengumuman, spoken announcement, pengumuman yang disampaikan secara lisan, and then written announcement adalah pengumuman yang disampaikan secara tertulis. Nah, how about short message? Short message adalah pesan singkat yang dikirim ke seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, biasanya short message itu dilakukan karena tidak bertemu secara langsung. Halo? Oke. Karena tidak bertemu secara langsung, jadi you can writing there are two manners. Ada dua cara. Cara mengirim pesan singkat bisa menggunakan memo, by using memo, and the second by using text message, menggunakan pesan singkat by using handphone, dengan menggunakan handphone, yaitu SMS atau short message service, yaitu pelayanan pesan singkat yaitu berbayar, sedangkan WhatsApp message itu menggunakan connection internet. Nah, this question by using handphone, ya. And this is by using memo. Ya. Short message by using memo to Eri. I'm sorry for canceling our plan to go fishing this weekend. I hope you are not upset. I promise we will do it next week. Nah, sahabat belajar di rumah mungkin bisa menjawab ya tiga bagian dari pesan singkat. Halo? Halo? Ya. Halo, sahabat belajar di rumah? Ya, sebutkan nama dan nama sekolah. Oke, lanjut. Jadi, di sini ada tiga bagian ya. There are three parts of short message. Ada tiga bagian pesan singkat, yaitu ada pengirimnya, receiver penerima ya. Kemudian sender itu pengirim, kemudian ada contain, ada isinya. Nah, di sini kalau memo you can writing by using paper and your pen. Isinya seperti meminta maaf karena telah menunda rencana untuk pergi memancing pada akhir minggu ini. Aku berharap bahwa kamu tidak sedih dan aku janji kita akan melakukan mancing tersebut pada minggu ke depan. Jadi yang mengirim ini adalah Eri's dad, yaitu ayahnya Eri. Halo? Halo? Good afternoon? Halo, sahabat belajar di rumah? Halo? Oke, jadi the sender is Eri's dad, yaitu ayahnya Eri. Sedangkan receiver adalah Eri. Ayah Eri meminta maaf kepada Eri karena telah menunda rencananya untuk pergi memancing pada akhir minggu ini.
Ayahnya berjanji bahwa akan pergi memancing pada minggu depan. Yeah, this is example of memo. And example text message by using phone. Yeah. Hi Tom. Yeah. Please remember stay at home. The virus is very dangerous. Yeah. Apalagi pada saat ini sedang marak-maraknya ya COVID-19. Jadi we can send message to our family, to our friends, and your parents, yang isinya mungkin remembering, yaitu mengingatkan, like please stay, remember at home, ya, please remember stay at home, the virus is very dangerous, ya. This is a short message by using handphone, ya. Jadi, sahabat belajar di rumah bisa bergabung lagi ya di nomor 0853-4013-7949 and answer the question, what is the difference between announcement and short message? Once again, what is the difference between announcement and short message? Apa perbedaan antara pengumuman dan pesan singkat? Ya, pengumuman itu ada dua macam, yang seperti tadi Mem Yuni sudah jelaskan ya. There are two kind of announcement, spoken announcement and written announcement. And short message, ya, there are two kind of short message, by using memo and by using phone. Announcement itu ada pesan secara tertulis, yaitu spoken written announcement, dan pesan secara lisan, spoken announcement. Oke, sahabat belajar di rumah, mungkin yang baru stay on in front of TV bisa bergabung untuk menjawab pertanyaan di layar kaca dengan menghubungi. Please call the number 0853-4013-7949 ya. Bisa menghubungi 0853-4013-7949 dengan menjawab pertanyaan. The answer is, why did Butet send the message to Aldo? Okay, once again, why did Butet send the message to Aldo? And number 3, what will Butet do with the dictionary? What will Butet do with the dictionary? And number 4, my bicycle has a flat tire. What do the underlined word mean? Ya. Ayo sahabat belajar di rumah, mungkin bisa bergabung untuk menjawab pertanyaan yang sangat mudah ini. Yaitu mengapa Butet mengirim pesan kepada Aldo. Give your reason and then call the number 0853-4013-7949 atau 0853-4013-7949. Why did Butet send the message to Aldo? Mengapa Butet mengirim pesan kepada Aldo? And then, what will Butet do with the dictionary? Ya, mengapa? Sorry, apa yang akan dilakukan Butet pada kamus tersebut? And then number 4, my bicycle has a flat tire. Sepedaku bannya kempes. Jadi apa makna dari ban kempes tersebut? Jadi apakah tidak ada udaranya di ban tersebut, atau maybe you have another idea. Ya. Yeah. Oke. Okay. Sahabat belajar di rumah, mungkin masih ada yang baru bergabung, silakan bisa menjawab pertanyaan ya. Tapi
Memyuni akan bantu, ya. Why did Butet send the message to Aldo? Ya. Why did Butet send the message to Aldo? This is to tell Aldo he has a flat tire. Ya. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah bahwa announcement and short message merupakan pesan singkat. But announcement, there are two kinds announcement, yaitu spoken announcement and written announcement. Pesan yang disampaikan secara tertulis dan pesan yang disampaikan secara lisan. Kedua-duanya memberikan informasi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, both of them to give information to another people to do something. And then a short message adalah pesan singkat yang dituliskan kepada seseorang, bisa menggunakan memo ataupun menggunakan telepon, by using phone, send message SMS, okay, short message service, or you can send at WhatsApp message. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, why did Butet send message to Aldo? Ya, to tell Aldo that he has a flat tire. Jadi mengapa Butet mengirim pesan kepada Aldo? Jawabannya, the answer is to tell Aldo that he has a flat tire. Untuk menceritakan kepada Aldo bahwa dia sedang terjadi musibah kecil ya, bannya kempes. Jadi karena bannya kempes, Butet mengirim pesan kepada Aldo. Ya. Because he has a flat tire, so he send message to Aldo. What will Butet do with the dictionary? Apa yang dilakukan Butet pada kamus tersebut? Yaitu, she will give it to Aldo tomorrow. She will give it to Aldo tomorrow. Dia akan memberikan kamus tersebut, kamus elektronis tersebut pada esok harinya, ya. And then my bicycle has a flat tire. My bicycle has a flat tire. Jadi sepedaku lagi bannya kempes, ya. What do underline word mean? Jadi apa makna dari kata yang digaris bawahi? Jadi flat tire, the meaning is that does not have enough air, ya. A flat tire is bannya kempes, ya. Has meaning does not have any enough air, ya. Okay, sahabat belajar di rumah, mungkin sudah bisa memahami, ya, bahwa announcement and short message, ya, merupakan pesan singkat yang sangat mudah dan bisa kita kirimkan kepada orang terdekat kita. Oke, pemirsa Mimosa TV dan adik-adik di rumah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Tetap semangat belajar dari rumah, kemudian tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, kemudian jangan lupa untuk selalu memakai masker kemanapun Anda berada. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.